Oke guys, jadi ini kepalanya sudah dibakar bersih dari bulu-bulunya. Jadi proses berikutnya kita cuci menggunakan air dingin sehingga bersih juga. Ya, jadi dari bulu-bulunya kita bakar sudah bersih seperti ini. Jadi kita tinggal gosok-gosok pakai air ya guys, supaya bersih dari kotoran kosong pembakarannya. Oke guys, jadi setelah kita tadi bakar hingga bersih bulunya, jadi kita cuci pakai air ya guys. Ini seperti ini, kelihatan bersih putihnya. Kalian juga bisa tanpa dicuci langsung direbus, tapi lebih enaknya langsung saja kita cuci saja hingga kelihatan bersih kulitnya seperti ini. Ini dilakukan hingga bersih ya guys, supaya bau-bau gosoknya agak sedikit hilang daripada tidak dicuci. Jadi air yang gosongnya itu biasanya ikut kerebus, jadi nggak enak, terlalu gosong. Jadi ini mengurangi dengan rasa gosongnya. Setelah ini kalian juga bisa potong-potong kecil-kecil ataupun langsung direbus saja. Nah ini lumayan ya guys, bersih. Tapi usahakan hingga bersih dari kotorannya. Ini lumayan bersih, ini hingga putih seperti ini. Nih begini. Hingga kulit-kulit yang dibakar tadi ngelupas ya guys. Nih, jadi ini kulit telinganya juga yang tadi kebakar ataupun tipis dan yang kotor-kotor jadi hilang. Oke, proses berikutnya kita rebus saja hingga agak sedikit lunak dan membuang kotoran-kotoran darahnya. Oke guys, jadi kepala kambing yang bersih tadi langsung saja ya kita rebus hingga bersih dari kotoran-kotoran seperti darahnya ataupun kotoran-kotoran yang menempel di sini. Jadi kita rebus untuk rebusan pertama, jadi nanti airnya dibuang saja ya guys. Gimana, cukup bersih ya untuk masak rumahan, jadi lumayan bersih. Langsung saja kita masukkan guys ini. Jadi langsung saja kita patahin ataupun kita potong-potong. Jadi kita potong-potong gini ya guys. Supaya nanti gampang masaknya.
Jadi kita potong aja pakai blender ya. Ini otak kambingnya kita ambil dulu, kita ambil, kita sisihkan. Jadi kita bisa masak sendiri ya. Kita ambil pakai sendok. Oke guys, jadinya kita potong-potong gini, kita cuci sebentar pakai air dingin, kemudian kita rebus, langsung kasih bumbu ya, dan kita rebus hingga empuk ataupun kenyal dan enak dimakan. Untuk langkah berikutnya kita tumis bumbu ya teman-teman. Tadi saya lupa tidak mengasih gambarnya, jadi ini langsung saja saya blender. Jadi isinya bawang merah, bawang putih, kunyit, serta jinten, lada, cabe, serai, dan jahe. Oke, langsung saja kita tumis ya. Kita kasih rasa ya, supaya empuk dan lembek. Nanti kita selalu cek, kalau kurang air kita tambahin. Serai, kasih serai, daun salam, lengkuas, asam jawa. Oke
Oke guys, jadi ini sudah airnya begitu reduce dan ini sudah sangat empuk ya. Seperti ini. Jadi kita tinggal sajikan. Nah, jadi ini sudah mengletek atau mengelotok dari tulangnya seperti ini. Dan ini juga sudah siap kita santap seperti ini. Nah, ini jadi penampilannya sudah sangatlah empuk ya. Jadi tinggal siap kita sajikan saja. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Bye bye.